Hai guys, kali ini saya akan memperkenalkan yaitu pengeluaran terbaru dari HP Vivo. Ya apalagi tentunya kalau bukan HP Vivo V21. Nah, HP Vivo ini dilengkapi dengan baterai 4000 mAh dengan kecepatan mengisi yaitu sampai 33 watt. Jadi cepet banget ya, flash charging. Didukung dengan RAM 8 GB, ROM 128. Bisa diekspansi menjadi 11 GB RAM-nya, yaitu dengan diambilkan dari penyimpanan gitu. Untuk layar sendiri itu ada AMOLED FHD Plus, Refresh rate-nya itu sudah 90Hz dengan luas layar yaitu 6,44 inci. Nah, untuk prosesornya sendiri di sini pakai MediaTek Dimensity 8000U. Itu sama dengan kayak Snapdragon 765. Oh, bagus banget tuh. Nah, yang di sini yang tak kalah penting lagi yaitu soal kamera. Tentunya kamera HP Vivo V21 yaitu didukung dengan kamera depan 44 MP. Ada fitur OIS. Dan kamera belakangnya di sini ada kamera utama 64 MP, kamera keduanya apa wide angle itu ada 8 MP, dan untuk makro ada 2 MP. Di sini juga mendukung dual view video, dual selfie spotlight. Nah, jadi untuk yang Vivo V21 itu untuk kamera depannya itu ada dua spotlightnya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau review ya kan, itu juga mudah banget, mudah. Jadi nggak perlu pakai apa ring lamp lagi gitu. Oke. Selain itu didukung juga untuk NFC multifungsi. Keren gak tuh? Oke, untuk kalian yang mau beli Vivo V21 silakan langsung ke store terdekat Anda. Terima kasih.